Pada tahun gak tahu, tepatnya di perbatasan Wild West, sekelompok sheriff dan warga menangkap seorang penjahat kelas kakap bernama Red Kavanaugh. Mereka membawa Red ke tempat eksekusi gantung karena Red telah melakukan banyak kejahatan seperti membunuh dan merampok. Tetapi sebelum eksekusi dimulai, geng Red bernama Blackwater datang menyerang para sheriff. Mereka terdiri dari Baptista, Dargo, Ramos, Snake, Washington, dan pemimpin geng yang merupakan saudara tiri Red bernama Guerrero. Before that sun rises. Setelah membunuh semua sheriff, mereka pergi melarikan diri ke arah hutan. Di keesokan paginya, saat sedang berkemah, Guerrero bercerita tentang dirinya yang selalu bermimpi bertemu sosok iblis, yang mana iblis tersebut berwujud manusia dan tinggal di sebuah tempat di neraka. Di sela bercerita, Red menyampaikan kabar baik kepada kakak iparnya dan semua geng bahwa ada sebuah kota kecil bernama Endeldale di Colorado, di mana kota itu memiliki pertambangan untuk memproduksi air mineral. Namun, 2 bulan yang lalu, Red mendapatkan kabar kalau kota itu menemukan bertonton emas. Temuan tersebut kemudian menjadi hak penambang kota Endeldale yang dipimpin oleh seorang sheriff bernama gak tahu namanya. Namun, sayangnya ada sedikit masalah karena seorang marshal bernama Jack ingin mencicipi emas tersebut. Untungnya, gak tahu namanya ini orang yang cerdas. Ia mampu membantah keinginan Jack dan bisa menuntut Jack karena ingin mengambil alih emas di kotanya. Red kemudian menyarankan Guerrero untuk merampas emas tersebut yang disimpan di Bank Endeldale. Emas itu nantinya akan mereka gunakan untuk membangun bisnis sehingga mereka tidak lagi melakukan kejahatan. Guerrero yang ingin hidup tenang akhirnya setuju dengan saran dari Red dan memerintahkan gengnya pergi ke kota itu besok pagi. Singkat cerita, di keesokan harinya, geng Blackwater mulai melakukan perjalanan ke kota Endeldale. Sesampai di sana, mereka pergi ke bar dan mulai menebar sedikit ketakutan kepada para warga. Guerrero lalu membuat perintah bahwa mereka akan merampas emas tersebut nanti malam dan meminta mereka agar tidak membunuh warga kota yang tidak melawan. Di malam harinya, pria tampan mulai membagi tugas dengan mengirim 2 anggotanya ke kantor sheriff, sedangkan dirinya dan sisanya akan masuk ke dalam bank. Setelah mengalahkan para penjaga, Guerrero masuk ke dalam bank dan membobol pintu brankas dengan sebuah dinamit. Sedangkan 2 anggota yang berada di luar mulai menembaki kantor sheriff. Gak tahu namanya kemudian meminta istrinya bernama Kalatea agar menjaga kantor, sedangkan dirinya dan temannya akan melakukan perlawanan terhadap geng Blackwater. Setelah mengambil semua emasnya, Guerrero menghancurkan bank dengan cara meledakannya. Sementara gak tahu namanya yang kalah jumlah, akhirnya berakhir tertangkap dan dibawa ke bar. Di sana, Kalatea juga tertangkap. Tapi saat gak tahu namanya hendak mendekati Kalatea, ia malah ditembak mati oleh Red. Hal ini tentu saja membuat Guerrero marah besar. Ia memerintahkan Red untuk pergi dari kota karena apa yang mereka butuhkan sudah didapatkan. Namun, Red secara tiba-tiba menolak perintah dari Guerrero dan mengungkapkan kalau ia ingin menguasai kota ini.
Ia kemudian menembak Guerrero yang membuat anggota geng lain menodongkan senjata mereka ke arah Red. Akan tetapi, Red menunjukkan akte tambang yang menunjukkan kalau dirinya secara resmi memiliki tambang tersebut. Menyadari Red sekarang sangat kaya, semua anggota pun memilih memihak kepada Red dan menembaki Guerrero sampai tewas tepat jam 12 malam. Now I'm made here a mass retirement party. Help! Keesokan harinya, Blackwater mengadakan upacara pemakaman kepada Guerrero. Red lalu memberitahu anggotanya kalau sekarang dirinya yang memimpin dan akan mengubah nama kota Enderdale menjadi Tombstone. Setelah mereka pergi dari makam Guerrero, Guerrero secara ajaib tersadar di tempat yang selalu ada di mimpinya. Ya, siapa lagi kalau bukan tempat itu adalah neraka. Guerrero kemudian bertemu sosok iblis yang juga ada di mimpinya bernama Lucifer. Lucifer mulai menyiksa Guerrero dan mengungkapkan kalau darah dan daging Guerrero membuat api neraka semakin panas. Hal itu karena Guerrero memiliki dosa-dosa yang jumlahnya sangat tidak bisa dihitung. Di tengah penyiksaan, Guerrero mengajukan tawaran, yaitu membiarkan dirinya hidup kembali untuk balas dendam terhadap 6 anggota gengnya. Selain itu, keenam anggota juga memiliki dosa-dosa besar yang tentunya bakal meningkatkan kualitas api neraka. Menyadari hal tersebut, Lucifer pun mengabulkan permintaan Guerrero, tetapi ia hanya memberi waktu 24 jam saja untuk membunuh keenam anggotanya, dan hanya Guerrero sajalah yang boleh membunuh mereka. Gak cuma itu, Lucifer juga menjanjikan kebebasan jika Guerrero berhasil membawa keenam anggotanya ke neraka. Sementara itu, di waktu dunia nyata, ternyata sudah menunjukkan 1 tahun setelah terbunuhnya Guerrero. Kota itu kini dikuasai oleh Red dan anggotanya yang menduduki kursi-kursi tertinggi. Mereka juga mengadakan pesta meriah setiap malam dan mendatangkan wanita pelacur untuk menghibur mereka. Saat jam menunjukkan 12 malam atau tepatnya malam terbunuhnya Guerrero, Guerrero secara tiba-tiba bangkit dari kuburnya. Bangkitnya pria tampan ini membuat semua keadaan di kota Tombstone sedikit ada yang berubah, termasuk munculnya lubang peluru di jam dinding bar. Ramos yang percaya spiritual mulai ketakutan dan memutuskan pulang ke tempat tinggalnya. Sesampainya di sana, Ramos mulai merasakan ada keanehan, seperti mendengar suara seorang pria yang berasal dari kandang kuda. Ia kemudian pergi ke kandang tersebut dan mendapati anak buahnya sedang membersihkan senjata milik Red. Di saat itu juga, salah satu anak buah Ramos yang berada di rumah ditembak oleh Guerrero. Gak cuma itu, anak buah terakhir Ramos juga berakhir tewas dimeriam oleh Guerrero yang masih berlumuran lumpur. Ramos lalu mendekati Guerrero yang sedang duduk sambil melihat 2 senjata kesukaannya. Ia kemudian mulai merakit senapan tersebut dan langsung membunuh Ramos. Setelah itu, Guerrero mengambil pakaian lamanya dan membawa tubuh Ramos ke sebuah gereja. Di sana, Guerrero bertemu dengan seorang pastor dan istri nggak tahu namanya, yaitu Galatea, yang ternyata ingin melakukan balas dendam terhadap Red. Si pria tampan kemudian meminta bantuan ke mereka untuk mengumpulkan 6 peti mati yang bakal Guerrero gunakan untuk menampung keenam anggotanya. Ia meletakkan tubuh Ramos ke salah satu peti dan pergi dari gereja untuk memburu 5 anggota tersisa lainnya. Keesokan paginya, Baptista dan anak buahnya dikejutkan dengan Ramos yang sudah tak bernyawa di dalam peti. Ia lalu mendengar suara berisik di dalam rumah jagal dan meminta anak buahnya untuk mengecek rumah tersebut. Namun begitu si anak buah masuk, ia langsung terlempar oleh tembakan dari Guerrero. Baptista dan puluhan anak buahnya pun masuk ke rumah jagal tersebut dan mulai menembakkan senjata mereka ke segala arah.
akan tetapi, peluru yang ditembakkan tak ada satupun yang mengenai tubuh Guerrero. Dari situlah Guerrero mulai membunuh satu persatu anak buah Baptista dan kemudian membunuh Baptista. Guerrero lalu meletakkan tubuh Baptista di dalam peti sambil dilihat banyak warga yang mulai setuju dengan tindakan pria tampan. Ketika Guerrero masuk ke dalam gereja, ia dihampiri oleh Calatea yang mengetahui kalau Guerrero salah satu anggota Blackwater yang terbunuh satu tahun yang lalu. Meskipun kejadian ini di luar nalar, tetapi Calatea tak peduli dan malah mengajukan dirinya agar membantu Guerrero melawan pasukan Red. Calatea mengungkapkan bahwa sudah setahun ini tidak ada tindakan dari Marcel maupun pemerintah yang datang melawan pasukan Red. Meskipun niatan Calatea baik, Guerrero tetap menolak bantuan dari Calatea dan mengungkapkan bahwa dirinya lah yang boleh membunuh keenam anggota Blackwater. Yes, you clear out because they'll be back sooner or later. Sementara itu, Red yang kini menjadi sheriff dikejutkan dengan kabar tentang kematian Ramos dan Baptista. Ia dan anggota tersisa lainnya lalu pergi ke gereja untuk melihat mayat Ramos dan Baptista yang terbujur di peti mati serta dipasangi sobekan kertas dari kitab suci. Di sisi lain, Guerrero pergi ke bar untuk memancing kedatangan Blackwater. Di sana ia bertemu Lucifer yang mengingatkan Guerrero kalau ia memiliki waktu tersisa 12 jam untuk membunuh semua anggota Blackwater. Ia juga memberitahu Guerrero kalau Calatea kemungkinan akan mengganggu rencananya karena ia berniat membunuh Red yang telah membunuh gak tahu namanya. Setelah mengetahui pria yang membunuh anggotanya berada di bar, Red dan pasukannya pun langsung mengepung bar tersebut. Ia menemui si pria tampan dan bertapa terkejutnya Red saat mengetahui kalau pria tampan itu ternyata kakak iparnya sendiri yang bangkit dari kematian. Dan dari sinilah terjadi tembak-tembakan antara pria tampan melawan pasukan Red. Dalam baku tembak tersebut, Guerrero berhasil membunuh Dargo. Melihat anak buahnya pada tumbang, Red pun mencoba melarikan diri. Namun sebelum pergi, ia dihadang oleh Calatea yang ingin membunuhnya. Untung saja, sebelum Calatea menembakkan senapannya, Guerrero segera melindungi Red dan berakhir pingsan diinjak-injak oleh kaki kuda. Setelah tersadar, Guerrero dimarahi oleh Calatea karena telah menghalangi Red. Guerrero pun menjelaskan bahwa ia memiliki perjanjian dengan iblis yang mana jika Guerrero berhasil membunuh anggota Blackwater dengan tangannya sendiri, maka ia akan dibebaskan dari api neraka. Menyadari hal itu, Calatea pun menuruti apa perkataan Guerrero, tetapi ia akan tetap membantu Guerrero meskipun tidak ikut campur dalam membunuh anggota Blackwater. Selain itu, Guerrero juga mendapatkan bantuan dari para warga sipil yang akan melawan para anak buah Red. Guerrero dan Calatea kemudian pergi ke tambang yang menjadi tempat persembunyian anggota Blackwater tersisa. Sesampai di sana, Guerrero mulai membunuh para penjaga tambang dengan sangat mudah. Keduanya lalu masuk ke tambang dan terlibat baku tembak dengan pasukan Red. Di tengah itu, tiba-tiba Marshall Jack dan anak buahnya datang. Dan disinilah terungkap kalau Red telah bekerja sama dengan Jack 1,5 tahun yang lalu, di mana ternyata Jack telah menyewa Red untuk menguasai kota sehingga mereka bisa membangun bisnis tambang emas tanpa adanya gangguan dari orang-orang yang menginginkan keadilan.
Ia juga mengirim ratusan orang untuk menjadi anak buah Red. Jack kemudian mengajak Red kembali ke kota, sedangkan Snake, Washington, dan anak buah Red bertugas untuk menghadapi Guerrero. Hold on a second. Snake lalu mengirim dua anak buahnya untuk membunuh pria tampan yang bersembunyi di dinding goa. Tapi tentu saja justru dua anak buah Snake lah yang terbunuh dan dikirim kembali menggunakan gerobak kereta. Menyadari peluru tak bisa membunuh Guerrero, Washington pun menyelemparkan dua dinamit ke arah dinding goa. Namun ternyata Guerrero dan Galatea sudah digerobak mayat dan membunuh Washington secara diam-diam. Akan tetapi saat keduanya membawa tubuh Washington ke dalam kereta kuda, Snake melihat mereka dan terjadilah kejar-kejaran. Setibanya di kota, Galatea tak sengaja terjatuh dari kuda. Sedangkan Guerrero tertembak di bagian bahunya. Red kemudian mengambil kesempatan ini untuk menculik Galatea dan membawanya ke bar. Namun ternyata di sana, Red cuma putar balik dan memberikan Galatea kepada Snake. Snake lalu meminta Guerrero untuk menyerahkan diri. Jika tidak, maka ia akan membunuh Galatea. Tapi, sebelum Snake menembak mati Galatea, Guerrero lebih dulu menembak Snake tepat di kepalanya. Bersama dengan itu, datanglah para warga yang membantu pria tampan melawan anak buah Red. Dalam prosesnya, Guerrero tertembak beberapa kali yang akhirnya membuat pria tampan itu mati untuk kedua kalinya. Roh Guerrero kemudian berpindah ke neraka. Di menu Lucifer memberikan satu kesempatan lagi untuk Guerrero dan memberi waktu 1 jam untuk menyelesaikan tugasnya. Brother, let me tell you. Sementara itu, Red entah mengapa telah berhasil menyandra Galatea. Ia lalu turun menemui Jack yang tampaknya mulai panik melihat keadaan kota yang mulai berantakan. Jack kemudian merendahkan Red dengan mengatakan kalau Red orang biadab. Hal itu tentu saja membuat Red marah dan langsung membunuh Jack. Don't fucking move, boy. Melihat Jack sudah tewas, para warga pun mulai masuk ke kantor Red. Sedangkan Red mengambil alih Galatea untuk dijadikan sandera. Red lalu menyeret Galatea ke lapangan terbuka sambil dikepung oleh warga. Gak lama kemudian, muncullah pria tampan yang sudah diberi waktu 1 jam untuk membunuh Red. Sebagai pria sejati, Red pun melepaskan Galatea dan mulai adu tembak dengan Guerrero. Pobrecito. Semua peluru yang ditembakkan oleh Guerrero dikendalikan oleh Lucifer yang meminta Guerrero untuk berduel tanpa senapan dengan Red. Sampai akhirnya Guerrero berhasil membunuh Red dengan pacol. Vete con el diablo. Setelah membunuh Red, Guerrero meletakkan semua mayat 6 anggotanya ke peti mati di depan gereja. Kemudian, Guerrero masuk ke dalam gereja, di mana di sana ia bertemu dengan Lucifer. Guerrero mengungkapkan kalau sekarang ia lega karena tugasnya telah selesai dan kini hidup kembali di bumi. Namun, Lucifer membantah hal tersebut karena Guerrero membunuh Red di jam 12 lebih 20 menit, yang artinya Guerrero gagal.
Lucifer lalu membuat perjanjian kedua untuk Guerrero, yaitu membantu Lucifer membunuh orang-orang jahat di bumi, sehingga nantinya api neraka akan semakin berkualitas dalam menyiksa orang-orang pendosa. Film dibuka dengan agen federal Meksiko bernama Machete yang sedang melakukan misi penyelamatan seorang pelacur yang ditawan oleh mafia narkoba bernama Torres. Dalam misi tersebut, teman Machete bernama Komar sempat membatalkan misinya karena musuh yang akan mereka hadapi ini sangatlah berbahaya. Namun, Machete menolak untuk mundur dan memilih untuk menerobos masuk ke markas Torres. Setelah membunuh sebagian besar anak buah Torres, Machete akhirnya menemukan pelacur tersebut. Namun ketika ia hendak membawa pergi si pelacur, pelacur itu malah menyerang Machete yang pada akhirnya Machete pun dikepung oleh Torres beserta pengikutnya termasuk kepala federal Meksiko. Torres entah mengapa tiba-tiba membunuh pelacur tersebut, kemudian mengatakan kepada Machete kalau dirinya tidak mudah untuk dihancurkan karena memiliki banyak backingan di kepolisian. Untuk memberi pelajaran kepada Machete, Torres pun mengundang istri Machete, kemudian membunuhnya dengan menggunakan katana. Setelah itu, Torres lalu berencana membunuh Machete, tetapi ia mengurungkan niatannya dan minta anak buahnya untuk membebaskan Machete agar ia hidup sengsara di luar sana. Tiga tahun kemudian, Machete kini tinggal di Texas sebagai imigran Meksiko ilegal. Di sana, Machete bekerja sebagai buruh harian bersama para imigran lainnya. Di saat itu juga, seorang agen bea cukai bernama Sartana mengamati aktivitas para imigran yang bertujuan untuk mencari gembong jaringan yang sering memasukkan orang-orang Meksiko ke Amerika Serikat. Karena memang pada saat itu banyak sekali imigran gelap yang masuk ke wilayah AS untuk bekerja serabutan. Target utama Sartana adalah penjual kebab keliling bernama Luz yang diduga menjadi kelompok gembong jaringan dengan nama kode C. Malam harinya, di sepanjang perbatasan AS Meksiko, sebuah mobil van mengantar warga Meksiko yang ingin berimigran ke AS. Namun, saat mereka memasuki wilayah Texas, mereka ditembaki oleh polisi Texas yang dipimpin oleh Marcel Van. Van lalu memberitahu kepada sepasang suami istri imigran yang terjebak bahwa warga Texas sangat membenci imigran. Ia lalu tanpa belas kasih membunuh si istri yang sedang hamil, kemudian dilanjut dengan calon senator AS bernama John McLaughlin yang ikut membunuh suami istri tersebut sambil direkam, yang mana rekaman itu nantinya akan dikirim kepada orang-orang berduit yang sudah menyumbangkan dananya untuk kampanye. Di keesokan harinya, Machete yang baru saja beli kopi tiba-tiba diundang oleh promotor tarung jalanan untuk melawan salah satu petarung tangguh dengan imbalan $500 jika menang. Alhasil, Machete pun menangkan pertarungan dan mendapatkan uang $7 doang. Sementara itu, agen bea cukai Sartana melakukan interaksi dengan berpura-pura membeli kopi di warung Luz. Di sana, Sartana menggali informasi tentang si yang menjalankan jaringan bawah tanah untuk imigran Meksiko. Namun, tentu saja Luz tak mau memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada Sartana dan malah menyindir tentang identitas Sartana yang ternyata dulunya adalah warga negara Meksiko. Machete yang sedang menunggu pekerjaan serabutan tiba-tiba dijemput oleh staf Senat Texas bernama Michael Bott.
Ia lalu dibawa ke kantor Bot, di mana di sana Bot menawarkan pekerjaan kepada Machete berupa pembunuhan terhadap Senator John McLaughlin. Di sini, Bot masih belum ngeh kalau Machete seorang mantan agen federal. Yang ia tahu, Machete orang yang berbahaya karena tampangnya penuh dengan penambur. Menurut Bot, Senator John harus dibunuh karena ia akan memblokir para imigran jika terpilih menjadi senator nantinya. Tentunya, jika para imigran di-stop, pemerintah bakal mengalami kerugian karena memang oknum-oknum pemerintah AS saat ini memperkerjakan imigran Meksiko karena mereka mau dibayar dengan murah. Beda dengan warga negara AS yang asli yang memiliki tarif lumayan tinggi. And for that, Michael Bot lalu memberikan imbalan berupa uang sebanyak $150,000 yang tentu saja membuat Machete langsung menerima misi pembunuhan tersebut. Bot kemudian membawa Machete ke ruang senjata, di mana Bot memberikan Machete senjata sniper dan menginstruksikannya untuk membunuh John tepat saat John sedang berkampanye yang akan diadakan besok siang. Setelah dari kantor, Machete dengan baik hati memberikan uang tersebut kepada Luz dan minta Luz untuk membagikannya kepada para pekerja imigran. Di hari berikutnya, Machete mulai melancarkan aksinya dengan naik ke atap gedung yang berlokasi di samping kampanye Senat berada. Saat Machete hendak menembak John, tiba-tiba tangan kanan Bot bernama Mochi malah menembak bahu Machete, lalu dilanjut dengan menembak kaki John. Mengetahui hal itu, Machete pun segera kabur melarikan diri, tetapi ia harus berhadapan dengan anak buah Bot. Setelah melumpuhkan mereka, Machete kembali berusaha melarikan diri. Namun sayangnya, Machete berakhir ditangkap oleh dua polisi Texas. Ketika Machete hendak dibawa ke kantor, terungkaplah bahwa dua polisi itu adalah anak buah Bot. Untungnya, mereka lupa memborgol Machete, sehingga Machete dengan mudah membunuh dua polisi tersebut. Setelah kejadian itu, muncullah berita yang menyampaikan bahwa Senat John ditembak oleh warga Meksiko. Alhasil, Senat John pun mendapatkan lebih banyak dukungan untuk memblokir para imigran ilegal. Rupa-rupanya, semua ini adalah rencana Senat dan Bot yang sengaja menggunakan Machete untuk hal tersebut. Bot kemudian menghubungi atasannya yang ternyata adalah Torres. Saat Torres mengetahui bahwa orang suruhan Bot ternyata Machete, ia pun meminta Bot untuk benar-benar membunuh Machete karena ia sangat berbahaya bagi bisnisnya. Machete yang terluka parah kemudian dibawa ke rumah sakit dan dibantu oleh beberapa perawat yang ternyata anggota jaringan atau anak buah Luz. Ketika mereka hendak mengobati luka Machete, tiba-tiba Mochi dan anak buah Bot datang. Tanpa pikir panjang, Machete pun mengambil pisau-pisau medis kemudian menyerang mereka semua dengan sangat brutal. Machete kemudian didatangi Luz yang menawarinya tumpangan. Luz lalu membawa Machete ke rumahnya, di mana di sana Machete mengetahui kalau Luz adalah agen kode C yang membantu para imigran gelap. Sementara itu, agen Sartana yang sedang latihan Yamate ditelepon atasannya untuk menyelidiki pria penembak Senat yang tak lain lagi adalah Machete. Sartana pun segera pergi ke tempat tongkrongan Machete, yaitu warung kopi Luz. Tapi sayangnya hari itu Luz sedang tidak jualan. Sartana lalu menyelidiki foto Machete melalui situs AI dan menemukan bahwa Machete adalah mantan agen federal. Di sisi lain, Mochi akhirnya berhasil menemukan keberadaan Machete di rumah Luz. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk mengepung Machete. Namun belum sempat masuk ke rumah, Machete lebih dulu membunuh mereka semua. Menyadari anak buahnya tidak becus, Mochi pun mengambil tindakan dengan melempar bom ke rumah Luz. Untungnya, Machete berhasil keluar tepat saat bom meledak.
Ketika Macete hendak pergi, tiba-tiba ia ditangkap oleh Sartana dan dibawa ke rumahnya. Di sana, Macete mengungkapkan bahwa dirinya tidak menembak Senat dan malah dijebak oleh Bot. Macete lalu meminta Sartana untuk melepaskannya dan sebagai imbalan, Macete akan mencari bukti tentang kejahatan yang dilakukan oleh Bot beserta kelompoknya. Di tempat lain, Bot dan Mochi dihubungi oleh Torres yang kecewa karena mereka berdua masih belum bisa membunuh Macete. Dan untuk mendapatkan kepercayaan Torres kembali, Bot pun rela membunuh Mochi dan menyarankan Torres untuk menyewa pembunuh bayaran dari perindapan bernama Amanpour. Amanpour. Osiris. Sementara itu, dua teman Luz mendapati kalau rumah Luz telah hangus terbakar. Namun tiba-tiba, Luz muncul dan mengajak mereka berdua ke tempat tinggal barunya yang berada di sebuah ruko. Di sana, Luz memiliki banyak sekali senjata yang ia beli dari uang pemberian Macete. Luz memberitahu temannya bahwa kita harus melakukan revolusi terhadap pemerintah Texas yang berbuat semena-mena terhadap imigran Meksiko. Di saat itu juga, Sartana muncul menyergap Luz. Namun, alih-alih menangkap Luz, Sartana malah bergabung dengan Luz setelah Luz menunjukkan deretan informasi tentang kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah AS, termasuk penembakan imigran di perbatasan yang dilakukan oleh Marcel Van. Di tempat lain, Macete pergi ke gereja untuk menemui kakaknya bernama Armano yang merupakan seorang pastor gereja. Di sana, Macete curhat kepada Armano kalau dirinya sedang dijebak oleh orang-orang Amerika. Saat Macete menunjukkan orang yang telah menjebaknya, Armano langsung mengenali Bot, di mana Bot ini ternyata sering kesini untuk melakukan penebusan dosa setelah melakukan kejahatan. Armano lalu memberikan informasi kepada Macete berupa catatan dan video pengakuan dosa milik Bot. Setelah itu, Macete sengaja pergi ke rumah Bot untuk mengambil beberapa barang bukti. Ia lalu menyamar sebagai tukang kebun dan langsung mengajar dua penjaga rumah Bot. Saat memasuki rumah Bot, Macete bertemu anak dan istri Bot bernama April dan Juni yang sedang membuat konten untuk diupload di situs biru dan oranye hitam. Melihat ketampanan Macete, keduanya pun mengajak Macete untuk kolab. Setelah kolab, Macete mengambil video kontennya dan dilanjut dengan mengambil semua berkas penting milik Bot. Macete kemudian sengaja menculik April Juni dengan membawanya ke gereja Armano. Ketika Bot pulang ke rumah, ia mendapati kalau keluarganya telah hilang. Tidak cuma itu, Bot juga dikejutkan dengan rekaman milik April yang sedang kolab dengan Macete. Hal itu pun membuat Bot marah. Ia langsung menelepon Amanpour untuk menangkap Macete dan untungnya Amanpour sudah mendapatkan informasi kalau Macete bekerjasama dengan Armano. Setelah mendapatkan semua bukti, Macete pun memberikan bukti tersebut kepada Sartana. Saat film-film milik Bot dibuka, terungkaplah bahwa bos dari Bot, Senat John, dan Marcel Von ternyata adalah Torres. Ia sengaja menginginkan Senator John terpilih kembali sehingga Torres bisa mengatur perbatasan Meksiko AS untuk melancarkan bisnisnya yaitu jual-beli narkoba. Di tempat lain, Luz yang hendak masuk ke rukonya tiba-tiba didatangi oleh Von. Karena Luz dianggap sebagai rekan Macete, Von pun menembak mata Luz sebagai ancaman untuk Macete. Sementara itu, Amanpour dan anak buahnya pergi ke gereja untuk membunuh Armano. Armano yang mengetahui kedatangan mereka pun segera mengambil senapannya dan mulai melakukan perlawanan terhadap anak buah Amanpour. Akan tetapi, sayangnya Armano berakhir tertangkap oleh Amanpour. Bot dan Amanpour lalu menyiksa Armano agar mau memberitahu di mana Macete berada.
Tetapi karena Armando tak mau memberitahunya, ia pun akhirnya dibunuh oleh Amanpour. Machete yang sedang bubuk bersama Sartana tiba-tiba disergap oleh anak buah Bud. Untungnya, Machete dan Sartana mampu melakukan perlawanan dan berhasil membunuh mereka semua. Menyadari kakaknya dalam bahaya, Machete pun segera pergi ke gereja. Namun sayangnya, ia terlambat karena Armando sudah tak bernyawa. Untungnya, Sartana melihat CCTV di ruangan gereja dan mengambil rekaman tersebut untuk bukti. Agen Sartana lalu memberikan feel-feel kejahatan Bot dan kelompoknya kepada seorang reporter sehingga rekaman tersebut secara cepat tersebar ke publik. Hal itu pun membuat Senator John dimintai oleh publik untuk memberikan klarifikasi. Saat John dan Bot memberikan klarifikasi, salah satu reporter sengaja menanyakan tentang pembunuhan dan kejahatan yang dilakukan oleh Michael Bot. Tidak cuma itu, si reporter juga menunjukkan bukti rekaman semua kejahatan keduanya, termasuk saat Senat membunuh imigran di perbatasan. Sontak, hal itu pun membuat para publik geram. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mustahil, Bot pun membuat Senat yang mulai jantungan pergi dari gedung. Di tengah jalan, Senat menyalahkan Bot karena kejahatan telah bocor, dan entah bagaimana, tiba-tiba Senat menembak Bot di bagian dadanya. Senat kemudian melarikan diri menuju ke markas Von untuk mendapatkan perlindungan. Gak lama setelah Senat pergi, Machete datang menemui Bot yang sedang sekarat. Sebelum meninggal, Bot berpesan agar Machete membeli skincare. Scene berpindah ke April dan Juni yang mendapatkan kabar bahwa Bot ditembak mati oleh Senator. Mengetahui hal itu, April pun menjadi marah dan memutuskan untuk balas dendam. Sementara itu, Machete bertemu dengan dua teman Luz yang mengabarkan bahwa Luz telah tiada. Kedua pria itu lalu mengajak Machete bergabung dengan jaringan untuk melakukan perlawanan kepada Von yang telah membunuh Luz. Di tempat lain, Sartana juga mengajak para imigran untuk melakukan perlawanan. Tetapi di saat itu juga, Sartana langsung diculik oleh Torres. What type is that? Mendengar kabar Sartana diculik, Machete dan para anggota jaringan pun segera menuju ke markas Von untuk pertempuran. Senator John yang ingin mencari perlindungan kepada Von justru malah ditangkap oleh Von. Ketika John hendak dieksekusi, tiba-tiba Machete dan pasukan jaringan datang menyerang markas dan terjadilah pertempuran. Di tengah pertempuran, Luz yang ternyata masih hidup datang membantu Machete. Luz dan jaringannya kemudian menyelamatkan Senat dan minta Senat untuk bergabung dengannya. Namun tanpa diduga, saat Senat membantu Luz, tiba-tiba ia ditabrak oleh April yang datang untuk berbalas dendam. April lalu menembak dada Senat seperti halnya Senat menembak ayahnya. Sementara itu, Von yang hendak kabur menggunakan mobil, akhirnya berhasil ditembak mati oleh Luz. Gak lama kemudian, datanglah Torres sambil membawa Sartana. Torres lalu mengajak Machete duel. Di dalam duel itu, Machete akhirnya berhasil membunuh Torres yang mengaku kalau Machete adalah orang yang hebat. Setelah pertempuran dimenangkan oleh Machete, kita diperlihatkan Senat John yang ternyata masih hidup karena memakai plat anti peluru.
John kemudian kembali ke AS melalui perbatasan. Namun baru saja melewati pagar, ia ditembak mati oleh Marshal Texas. Sementara itu, Machete yang sedang mengendari motor tiba-tiba diberhentikan oleh Satana yang ternyata ingin hidup bersama Machete. Tentu saja, admin tak terima karena gadis secantik Satana harus jatuh di pria seperti Machete. Film pun berakhir. Film diawali dengan tim militer AS yang tiba di perbatasan Arizona-Meksiko, di mana mereka mulai menurunkan peti berisi persenjataan berteknologi tinggi yang entah untuk apa. Di saat itu juga, tiba-tiba mereka disergap oleh pria tampan Machete dan pacarnya agen Sartana. Keduanya sadar bahwa orang-orang ini berencana menjual senjata ke kartel Meksiko. Dan benar saja, kartel itu tiba-tiba datang lalu membunuh semua orang militer. Ketika Machete dan Sartana hendak dieksekusi, datanglah sekelompok pasukan bertopeng menembaki mereka. Dalam situasi kacau tersebut, Sartana memohon kepada Machete untuk membantunya melawan pria-pria bertopeng. Karena tak ingin pacarnya ngambek, Machete pun menurutinya dan mulai menghajar para anggota kartel. Sementara Sartana mencoba mengamankan senjata di dalam truk militer, namun yang ia temukan malah sebuah misil besar. Di waktu yang sama, Sartana dikejutkan dengan kemunculan pria bertopeng yang dikenal sebagai Rey Mysterio. Pria itu lalu dengan tega menembak kepala Sartana yang akhirnya membuat Sartana terbunuh. Machete menemukan tubuh Sartana yang sudah tidak bernyawa. Ketika Machete hendak dibunuh oleh pria bertopeng, tiba-tiba Sarif Arizona datang. Ia membuat pria bertopeng itu lebih memilih untuk pergi. Machete kemudian ditangkap, di mana ia digantung di kantor Sheriff Doakes dan dituduh telah membunuh agen Sartana. Tentu saja Machete menyangkalnya karena Sartana adalah pacar tercintanya. Namun, Doakes yang muak dengan wajah Machete langsung memerintahkan wakilnya yang bernama Claiborne untuk menendang bangku di bawah kaki Machete sehingga leher Machete tercekik oleh tali. Akan tetapi, ternyata Machete tidak mati karena lehernya penuh dengan kapalan. Di saat itu juga, Doakes mendapatkan telepon dari Presiden AS yang entah bagaimana meminta Doakes untuk membebaskan Machete dan mengirimnya ke Gedung Putih. Setelah Doakes membebaskan Machete, dia mengambil teleponnya dan mengatakan, "This is Machete." Machete kemudian diantar ke Gedung Putih untuk bertemu Presiden Red Cock yang memberitahu Machete bahwa seorang anggota kartel Meksiko yang berubah menjadi revolusioner bernama Marcos Mendez memiliki rencana untuk meluncurkan rudal ke Washington DC kecuali Meksiko harus diserang untuk mengakhiri korupsi di negara kejam tersebut. Red Cock lalu memerintahkan Machete untuk menemukan Mendez dan membunuhnya. Awalnya Machete menolak, namun setelah Red Cock memberinya kewarganegaraan AS dan menyuruhnya melakukan ini untuk mendiang Sartana, akhirnya Machete pun setuju. Red Cock kemudian mengirim Machete ke San Antonio di Texas untuk menemui kontak yang akan memandu Machete selama dalam misi kali ini. Sesampainya di San Antonio, Machete bertemu dengan kontaknya yang bernama Blanca Vasquez yang merupakan seorang Miss San Antonio. Dia lalu menunjukkan gudang senjata termasuk golok berbilah 3 yang menarik perhatian Machete. Vasquez memberitahu Machete tentang rencana Mendez dan menyuruhnya pergi ke Acapulco untuk menemukan putri Mendez bernama Kereza karena dialah yang akan menuntun Machete ke Mendez. Mendengar kabar kalau Machete ini terkenal perkasa dan tampan rupawan, Vasquez pun meminta Machete untuk...
Setelah berkimochi, Vasquez menerbangkan Machete ke Acapulco, Meksiko, di mana Machete terjun payung dan mendarat di pohon sawo. Machete lalu pergi ke rumah bordil yang dijalankan oleh Madame Desdemona sekaligus ibu Kereza. Setelah bertemu, Machete mengeluarkan foto Kereza dan meminta Madame untuk mengatur pertemuan dengannya. Namun bukannya memanggil Kereza, Madame Desdemona malah menembak Machete dan disusul dengan anak buah Mona. Machete lalu berlari ke sebuah ruangan di mana ia bertemu Kereza yang rela pergi bersama pria tampan tersebut. Setelah lolos dari rumah bordir, Machete dan Kereza menunggu di dermaga untuk perjalanan mereka melihat Mendes. Dia mengungkapkan bahwa Mendes memiliki dua kepribadian, yang mana Mendes sebenarnya orang baik, namun saat Mendes sedang marah, ia akan menjadi kepribadian yang jahat. Keduanya lalu dijemput oleh seorang pria bernama Zaror dan dua orang revolusioner. Saat mereka terbang menuju ke markas Mendes, Zaror mengatakan kalau dirinya menerima pesan dari Mendes untuk membunuh Kereza. Ia pun menembak perut Kereza dan melemparkannya keluar dari helikopter sampai meninggal. Setibanya di markas, Machete akhirnya bertemu Mendes yang memang benar-benar memiliki kepribadian jahat dan memiliki misil sangat besar. Namun yang menjadi masalah adalah pemicu misil tersebut disambungkan ke jantung Mendes. Jadi, jika Mendes mati, maka misil tersebut akan terbang menghantam AS. Mendes memberitahu Machete bahwa yang tahu cara melucuti pemicunya hanya ada dua orang di dunia. Tetapi Zaror secara tiba-tiba membunuh salah satu orang yang tahu caranya, sehingga Machete harus mencari orang tersisa yang tahu cara melucuti pemicu tersebut. Machete kemudian menyandra Mendes untuk mengamankannya. Namun para revolusioner malah ingin membunuh Mendes karena mereka ingin AS hancur. Saat Machete membawa Mendes pergi, Mendes sengaja melepaskan pemicunya yang membuat misil tersebut akan meluncur dalam waktu 24 jam. Ketika Machete hendak membawa Mendes ke helikopter, Zaror datang mengajar Machete. Tapi untungnya, Machete berhasil membunuh Zaror dengan cara yang sadis. Machete kemudian membawa kabur Mendes dengan helikopter. Ia lalu menerima telepon dari Vasquez dan Presiden yang meminta Machete untuk membawa Mendes melintasi perbatasan. Namun Machete menolak karena pemicu misil berada di jantung Mendes. Jadi ia harus menemukan orang yang tahu cara melucuti pemicunya terlebih dahulu, dan orang itu berasal dari sebuah perusahaan teknologi bernama Fostex. Saat helikopter terbang di atas lautan, dua orang revolusioner dengan speedboat mencoba menembak Machete. Machete pun segera melompat dengan Mendes dan mendarat di perahu mereka, di mana Machete melumpuhkan mereka berdua dengan cara yang mustahil. Ketika Machete menarik Mendes ke daratan, disinilah Mendes kembali ke kepribadian yang baik. Mendes terlihat tidak ingat tentang pemicu di jantungnya. Mendes juga putus asa saat Machete mengatakan bahwa dia telah memerintahkan Zaror untuk membunuh Kereza karena dicap sebagai pengkhianat. Sementara itu, di sebuah stasiun radio Meksiko, salah satu orang revolusioner masuk dan memerintahkan pembawa acara untuk membacakan pengumuman melalui radio bahwa siapapun yang berhasil membunuh Machete dan Mendes akan mendapatkan imbalan berupa uang 20 juta dolar. Berita itu pun didengar oleh sekutu Machete sekaligus ketua jaringan bawah tanah yang tak lain lagi adalah Luz. Tidak cuma Luz, Duakes dan Claiborne juga mendengar berita itu, sehingga keduanya memiliki rencana untuk membunuh Machete. Di tempat lain, seorang pria tidak dikenal memasuki sebuah bar. Pria itu lalu mengungkapkan kepada bartender bahwa dia adalah pembunuh terkenal yang dikenal sebagai El Camaleon, karena tidak ada orang yang pernah melihat wajahnya. Ia lalu membunuh bartender tersebut,
kemudian pergi dari bar dan membuka topengnya untuk mengungkapkan penyamaran baru sebagai pria lain. Namun, di saat itu juga ada dua orang yang melihat wajah El Camaleon. Setelah membunuh dua orang itu, Camaleon menerima pemberitahuan tentang Machete beserta imbalannya. Ia pun lalu berencana untuk memburu Machete. Di sisi lain, Machete dan Mendes pergi ke restoran Meksiko, di mana semua orang mengenali mereka dan mengawasi mereka dengan niat untuk membunuhnya. Seorang polisi bernama Chepo lalu mengarahkan senjatanya ke Mendes sambil memanggilnya "Ee Pus". Hal ini pun menyebabkan Mendes kembali ke pesona gilanya dan langsung memukuli Chepo sampai pindah alam. Di saat itu juga, polisi datang untuk menangkap keduanya. Machete pun segera membawa Mendes pergi sambil melawan para pengunjung yang ingin membunuh keduanya. Sementara itu, El Camaleon tiba di garasi dan mengetahui bahwa Machete terlihat di Villa Guerrera. Ia lalu menanyakan arah villa tersebut kepada pria bernama Bagong di garasi. Tetapi ketika Bagong gagal menjawabnya dengan benar, Camaleon langsung membunuh pria tersebut. Ia kemudian memperhatikan kamera yang menangkap wajahnya. Alhasil, Camaleon pun melepaskan topeng keduanya untuk menyamar menjadi Lady Gaga. Machete kemudian membawa Mendes ke klinik setelah lehernya tertembak di restoran. Saat Mendes dirawat, para wanita anak buah Desdemona tiba-tiba datang. Machete pun masukkan kantong darah ke dalam microwave yang menyebabkannya meledak dan menyemprotkan ke para pelacur. Sedangkan Desdemona yang baru saja datang menunjukkan senjata berat terbaiknya. Akan tetapi, Machete berhasil menyerang Deste dengan defibrillator. Kemudian, pergi melarikan diri bersama Mendes. Di dalam perjalanan menggunakan mobil, Mendes memberitahu Machete siapa dirinya yang sebenarnya. Jadi dulu, ternyata Mendes tidak pernah menjadi bagian dari kartel, melainkan agen rahasia pertama Meksiko yang berencana untuk mengakhiri korupsi di negaranya. Akan tetapi, atasannya malah mengkhianatinya dan membuat istri dan putri pertama Mendes dipukuli dan dibunuh di depan matanya. Hal inilah yang membuat Mendes menjadi gila dan membunuh pengawas serta anak buahnya. Setelah itu, ia menjalin bisnis besar dengan orang yang telah menjual misil kepadanya. Singkat cerita, Machete dan Mendes kemudian pergi ke toko mobil bekas untuk mendapatkan kendaraan yang layak. Di sana, mereka bertemu pemilik bengkel yang tergiur dengan imbalan uang jika berhasil membunuh keduanya. Di saat itu juga, muncullah sekelompok pembunuh bayaran yang ingin membunuh Machete dan Mendes. Machete lalu berbuat jahil dengan menembak tangki oksigen pria kursi roda yang membuatnya meluncur keluar dan berakhir mengenaskan. Machete dan Mendes kemudian masuk ke mobil lapis baja dan pergi melarikan diri. Namun di tengah jalan, El Camaleon muncul dan mencoba membunuh Machete. Tidak cuma Camaleon, Desdemona dan para pelacurnya juga datang untuk membunuh keduanya. Machete dan Mendes lalu pergi ke AS melalui jalan rahasia yang terletak di bawah dinding perbatasan. Sesampainya di wilayah Arizona, keduanya disambut oleh Duakas dan Claiborne yang siap membunuh Machete. Namun, sebelum menembak, Mendes lebih dulu melempar pisaunya ke tangan Duakas, kemudian dilanjut dengan membunuh Claiborne. Di dalam kemudian, sekelompok pria bertopeng di awal film datang.
Kelompok itu dipimpin oleh Zeror yang anehnya masih hidup. Saat Mendes mendekati Zeror, Zeror malah memenggal Mendes, sedangkan Machete diberundung peluru oleh para pria bertopeng. Dan film pun berakhir. Scene lalu berpindah ke Machete yang terbangun di kolam di dalam perusahaan Vostech Industri. Machete disambut oleh pemilik Vostech, yaitu Luther Voss, orang yang memberikan mistil kepada Mendes. Voss kemudian menunjukkan toples berisi jantung Mendes yang masih bertetak, sehingga hitungan mundur peluncuran misil masih berjalan. Voss memberitahu Machete bahwa dia sedang berbaring di kolam penyembuhan. Setelah mentas, Voss membawa Machete berkeliling ke ruang perusahaannya dengan mengendarai mobil yang terinspirasi dari Star Wars. Voss menjelaskan bahwa dia telah melihat masa depan di mana dunia telah berakhir. Jadi sebelum dunia berakhir, Voss telah membuat roket yang akan membawanya dan siapa saja yang ingin bergabung ke luar angkasa. Selain ciptaannya yang mantap, Voss juga telah membuat tentara super yang direkayasa secara genetik, termasuk Zeror yang dikloning untuk menjadi pasukannya. Voss lalu membiarkan Machete bertarung melawan klon Zeror. Ia mengambil senjata apapun dan berhasil membunuh semua klon. Melihat Machete memiliki bakat inteligensi tingkat tinggi, Voss pun minta Machete untuk bergabung dengannya. Voss juga mengungkapkan kalau dirinya memiliki orang seperti Mendes yang berada di negara lain, termasuk Korea Utara dan Rusia, di mana mereka ini memiliki rudal untuk diarahkan ke seluruh dunia. Jadi, tujuan Voss adalah menghancurkan dunia, sedangkan dirinya malah pindah ke luar angkasa. Menyadari Voss memiliki tujuan gila, Machete pun keluar melarikan diri dengan salah satu senjata Voss dan melompat ke dalam mobil Star Wars. Para anak buah Voss lalu mengejar Machete sampai ke pagar listrik, di mana di sana Machete menunjukkan senjata penonaktifkan molekul yang ia ambil dan menembaki anak buah Voss tanpa sisa. Machete kemudian berlari ke arah helikopter Luz sambil dikejar-kejar oleh anak buah Voss yang lain. Di sini, Machete menggunakan pengait untuk berayun di baling-baling sehingga ia bisa memenggal anak buah Voss secara bersamaan. Machete lalu masuk ke helikopter yang diterbangkan oleh Luz. Luz membawa Machete kembali ke markas jaringan yang dikelola oleh Luz. Luz memberitahu Machete kalau dirinya memiliki anak buah ahli bom yang mungkin bisa melucuti jantung Mendes. Orang itu ternyata adalah Osiris Amanpour, orang yang telah membunuh kakak Machete di film sebelumnya. Amanpour meminta kesempatan kepada Machete untuk menebus dirinya sendiri karena ia menyesal telah membunuh Armanu. Setelah Machete setuju, Machete dihubungi oleh Vasquez yang memintanya untuk menemuinya di titik pertemuan. Malam harinya, Machete bertemu Vasquez di titik pertemuan. Sedangkan Luz, Osiris, dan pria lain bernama Tito mengamati mereka dari jarak jauh. Alasan Vasquez mengatur pertemuan ini karena ia ingin menangkap Machete. Rupa-rupanya, Vasquez ini telah bekerja untuk Voss dengan imbalan menang lomba makan kerupuk di Texas. Dan sekarang, Vasquez ingin membawa Machete kembali ke hadapan Voss. Tapi sebelum mereka membawa Machete, Machete melakukan perlawanan yang akhirnya terjadilah baku tembak antara kelompok Vasquez dan Luz. Dalam baku tembak tersebut, Tito terbunuh, sedang Machete mengejar Vasquez yang melarikan diri. Machete lalu melompat ke mobil Vasquez, tetapi ia gagal menangkap Vasquez karena terjatuh. Keesokan harinya, Machete terbangun di padang pasir dan berjalan sampai akhirnya ia bertemu seorang supir truk yang memberinya tumpangan. Lo que me dice,
Supir truk entah bagaimana tiba-tiba memukul Machete dan mengungkapkan kalau dia adalah El Camaleon. Camaleon lalu menyuruh Machete membuat kuburan sambil menceritakan bagaimana dirinya berubah menjadi supir truk. Jadi setelah mobilnya terguling, Camaleon Lady Gaga menghentikan truk yang melintas dan membunuh supir truk tersebut. Kemudian ia melepaskan topeng ketiganya untuk menyamar sebagai Zorro. Saat Machete menggali lebih dalam, ia menemukan terowongan yang digunakan orang Meksiko menyelinap melewati perbatasan. Machete pun masuk ke terowongan, kemudian disusul dengan El Camaleon. Namun bukannya menemukan Machete, Camaleon malah bertemu kelompok rednecks yang sedang berjaga. Alhasil, Camaleon pun mati di tangan mereka. Machete kemudian berhasil keluar dari terowongan dan ia dijemput oleh Skutulus dan dibawa kembali ke tempat persembunyiannya. Kini tinggal setengah jam tersisa sebelum rudal diluncurkan. Machete, Luz dan jaringannya kemudian menyusup dan menyamar ke pesta peresmian pesawat luar angkasa yang diadakan oleh Voss Test Industry. Saat Voss sedang berbicara mengenai proyeknya, Machete tiba-tiba memberitahu para tamu bahwa Voss berencana untuk mengakhiri dunia. Lalu dia sendirilah yang akan pergi ke luar angkasa. Semua anggota jaringan kemudian datang, akan tetapi pasukan Voss juga ikut datang, yang pada akhirnya baku tembak pun terjadi. Machete dan Osiris akhirnya menemukan jantung Mendes yang menurut Osiris terlalu rumit untuk dilucuti. Saat mereka hendak melucuti jantung tersebut, Voss muncul dan menembak jantungnya yang akhirnya misil pun akan meluncur dalam waktu 5 menit dari sekarang. Voss lalu mengarahkan penonaktifkan molekul ke arah Machete, tetapi Osiris menghalanginya yang akhirnya menembus dirinya sendiri. Machete kemudian tak sengaja menemukan topeng Rey Mysterio dan menyadari bahwa Vosslah yang telah membunuh Sartana. Hal itu pun membuat Machete marah. Ia lalu berduel dengan Voss dengan senjata. Dalam duel tersebut, Machete menyemburkan api ke wajah Voss yang membuat wajahnya melebur. Voss lalu ke ruangan lain untuk mengambil topeng perak. Pada saat yang sama, Luz yang sekarang buta melawan Vasquez dan berhasil membunuhnya. Namun di waktu yang sama, Voss mengaktifkan gas karbonit yang membuat Luz membeku layaknya Han Solo. Voss kemudian berhasil mengumpulkan tamu pesta dan tawanan jaringan untuk membawa mereka bersamanya keluar angkasa. Sedang Machete yang buta teknologi memilih memeluk misil dan terbang bersamanya. Dalam posisi tersebut, Machete memotong kabel biru di dalamnya yang mengakibatkan misil itu mati dan jatuh ke sungai. Gak lama kemudian, Presiden Red Cock dan anak buahnya menemukan Machete dan dia berterima kasih karena telah menonaktifkan misilnya. Presiden lalu mengatakan bahwa dirinya memiliki misi baru untuk Machete, yaitu pergi ke luar angkasa untuk mendapatkan Voss. Setelah menerima misi tersebut, Machete pergi ke stasiun SpaceX dengan pakaian astronot, di mana di sana ia disemangati oleh Elon Musk. Machete lalu menaiki roket yang akan membawanya untuk menemukan Voss dan mengalahkannya untuk selamanya. Namun sayangnya, film sudah berakhir dan lebih sayangnya lagi, film ketiga belum rilis.